Hari ini kita akan lanjutin lagi GTA 5 modsnya. Dan kali ini si Asep Tajir, kita rubah dulu penampilannya bro ya, biar kelihatan orang Tajir yang kelihatan masih. Dan kali ini mod yang bakalan kita dipakai, mod yang kita pakai hari ini adalah modnya, kalau nggak salah ini ada 9 misi totalnya, yaitu kita jadi semacam kayak tentara atau densus gitu ya, pokoknya intinya pasukan khusus. Dan misi pertama kita adalah kita disuruh ke sebelah sini boys, sebelah sini, ke huruf X ini, kayaknya ke daerah army gitu. Jadi kita bakalan langsung aja ke sana. Dan berhubung dia Tajir, kalian tahu lah ya Asep Tajir ya, dia punya semuanya boy. Salah satunya helikopter army. Oke, ini bakalan hancur nggak? Semoga aja aman udah ya. Jadi kayak itu siapa lagi bro? Tetangga kita kan di belakang kita bro. Oke, sorry. Hai. Oke bro, kita langsung menuju TKP kayaknya. Oh by the way, ini gue ngendaliinnya kalau helikopter selalu pakai controller, soalnya lebih enak bro dibanding pakai itu, nggak tahu kenapa nggak bisa. Susah intinya mah. Oke. Oh my god, kita kurang atas bro. Oke, semoga aja nggak susah bro ya misi-misinya antara. Cuman ini kayaknya mirip-mirip yang dulu untuk sesi awalnya ya. Soalnya yang dulu juga ada misi pasukan tapi bukan pasukan khusus apa gitu. Jadi apa? Tapi sama-sama ke army, nggak tahu kenapa semua rata-rata ke army dulu. Apakah emang skripnya begitu atau ada alasan lain bro yang emang mengharuskan ke sono bro ya? Oke, kita menuju TKP dulu aja bro ya. Oh my god. Gua enggak tahu ini bisa nembak apa enggak bro. L2. Segitu gua takutnya segitiga malah lompat lagi. Otak kan? Halo. Unarmed. Oke. Okay. Oh, kita bisa lompat. Kalau mau. Oke. Tujuan utama kita udah ada di bawah. Kita bakalan mendarat dulu, bos. Digedig. Buat yang nanyain ayo pengen mod zombie, ntar udah ya kita bakalan cobain. Gua masih nyari-nyari. Soalnya pas gua lagi nyari, malah enggak ketemu, malah ketemu yang ini gitu. Jadi kita bakal ini dulu aja sampai beres. Ntar kalau udah ada zombie baru kita main dulu. Oke, kita pakai sebelah sini. Kendalinya mah tetap pakai mouse bro. Tenang bro, senjatanya, banyak bro, nggak usah khawatir ya. Oke, kemana Asep Tajir? Kita bakalan ke yang kuning-kuning untuk memulai misinya katanya sebagai top bro. Oke, pencet J nih. Judulnya Sektor X. Ya kita bakalan lihat ya. Let's go. Ah ini bro. Pak, belum mulai pak. Training. Oke, okay, awal-awal katanya training program dulu. Oke, ini simulasi. Oke, pokoknya semua teroris kita bantai kata bro. Kalau kita beres ini, X Agency. Kita bakalan diterima. Si Asep Tajir. Siap. Oke. Semuanya bos katanya. Kita lihat ya yang ada kekerannya mana bro? Special carbine kah? Ini ada. Oh my god, gua enggak tahu ini ada kekerannya apa enggak, bro. Oh my god, suara apa lagi ini, bro? Kebanyakan copet bro, oke. Oh my god, ada nama kayak kita bro. Oh. Siasa ya tak? Sebelah kiri bro. Kita ledakin coba. Oh sebelah kiri situ bro. Teman-teman kita aja juga galak-galak ya bro. Dihajar semua sama. Nen. Oke sebelah. Kayaknya ada sekitar kita deh. Oh ada dua. Ada dua sekitar kita bro. Oh my god. Kita kejar bos. Terus push. Oh nice. Satu lagi pak. Satu lagi bang, itu. Rilan. Ya habis lah, go. Ini bisa kita ajak ke sini ya? Pak, naik pak. Ayo pak. Bisa gak coba mereka naik gak? Wah, naik juga. Mereka mau naik juga. Ayo, kawan, pasukan. Kita ditembakin. Malah santai. Aduh, apa gayamu? Ya, go, lihat dulu. Wih, berempat. Oke, kita hajar-hajar dulu ya. Kita mulai dari sini, bros. Mereka nembakin gak kalau lagi dalam jadi, bro? Makanya. Oke, turun. Go. Oh my god. Mantap, pak. Biasa aja, gak usah gitu. Kayak yang iya aja. Oke, kita lanjut, bro. Cuma semuanya harus dibarasin ya, bro. Come on. Go. Copet lagi di depan kita ada copet. Satu, dua. Ini kita tabrak dulu aja. Oke. Oh my god. Iya, yeah. Go. No! Gua lupa naikin health gua, bro. Gua naikin dulu, bro ya. Rest in peace. Oke, bro, kita lanjut, bro. Gua enggak tahu pasukan yang lain pada kemana, entah pada mati atau apa. Ayo jalan. Oke. Oh my god, di depan kita harus jebretkan, bro. Kita harus jebretkan ini. Go. Waduh! Pak, jangan lompat begitu, Pak, bahaya.
tembak. Oh my god. Kita harus cover dulu, bro. Pedih, bro. Kayak kita healing dulu, udah healing. Oke, kita lanjut. Mamam no. Yos. Ya, terlalu bahaya ternyata, bro, kalau naik ini, bro. Mobilnya tuh apanya sampai kemes. Oh my god. Gua enggak tahu senjata yang bagus di sini apa. Apakah ada yang bisa ngezoom kayak semacam dia masih sempet-sempetnya, bro. Kayak sniper gitu ada enggak ya? Bawah sini kah? Marksman sniper gitu. Oh, pakai marksman sniper boleh ya. Kita bakalan cobain, boys. Oke, sebelah kiri saya melihat penambahan black biar bukan. Oh, mereka lagi nunduk juga bisa, bro. Bisa sambil nembak-nembak gitu. Bahaya juga ternyata. Oh, mana? Oh, itu. Yos. Gila pedih-pedih, Pak, tembakan mereka. Nggak salah tentara. Oke, kita heal dulu. Jadi kalau di sini, Pak, di modnya salah satu modnya kalau kita nge-cover, nge-heal kita, bro. Lumayan lah ya. Oke, kita lanjut, Pak. Come on, Asep, you can do it. Oke, sedikit lagi, bro, sedikit lagi. Oke, yang dekat dulu aja kita hajar. Pasukan kita kayaknya ikutan mati juga pas kita tadi mati, bro. Itu ada. Wow. Ini, Pak. Headshot, baby. Kita harus jadi pasukan khusus, benar-benar harus membiasakan headshot ya. Oke, kita enggak usah pakai mobil. Oh, ada mobil sih, ada mobil, bro. Bolehlah kita copet ya. What? Enggak kelihatan loh dia ada di sini, bro. Kayaknya ini mah dia penjaga sebelah sini, emang bukan teroris, bro. Kita salah tembak. Oh my god. Yang tidak seharusnya kita tembak. Oh my god. Dia tahu. Wow, dia ngebantuin nembakin kita juga loh, bro. Oh my god. Dia ngebantuin kita juga loh, bro. Okay, nice. Oh my god, mamam no. Woohoo! Nice. Oh. Go. Siapa lagi di depan kita? Kayaknya kita perlu mobil deh. Nah, itu ada tentara. Kayaknya enggak usah kita tembak, udah kasihan. Bro, tiga lagi. Dia ada di dalam sini. Wah, kayaknya kita perlu heal deh, bro. Okay. Dek, nice. Mana lagi di belakang sana, bro? Woohoy. Dia terberdaya. Wow. Kita berhasil, boys. Thank you. Akhirnya kita diterima jadi anggota khusus Sector X ya. Okay, top secret katanya. Kode name kita XX49. Oke, bro, itu yang tadi training udah beres. Sekarang kita bakalan masuk ke misi kita yang pertama. Oke, kita harus kemana? Saya harus kemana, Pak? Pak, jangan tinggalin saya, Pak. Misi berikutnya kemana, Pak? Ya ampun, bandon, malah pergi. Oke, berikutnya ada sini, bro, ya. Oke, oh beda lagi orangnya, bro. Yap. It's time for your first mission. Oke, siap, misi pertama. Oh my god, Andreas diserang sama teroris katanya. Oke. Lokasinya udah diketahui. Oke, siap. Oke, kita bakal membasmi ke sana, bro, katanya. By the way, sebelah mana, jauh enggak, Pak? Oh my god, ada di sini, boys. Oke, bro, gua bakalan ada di rumah-rumah sini ya. Kita bakalan mungkin sekitar sini, bro, ya. Kita ke sini ya. Okay, let's go. By the way, kita sudah sampai di TKP dan kita bawa minigun. Oh, copetnya pada ada di bawah, bro. Cuman kita harus hati-hati, bro. Gua nggak tahu sekuat apa mereka. Dan pas, oh di situ banyak, bro. Gimana kalau kita have fun? Homing launcher. Oh, ini buat ini bagusnya helikopter, bro, ya. Grenade launcher biar kayak di Fortnite, bro. Kita lihat dulu ya. Oh my god, ternyata sebelah kita juga ada, bro. Mamam nih. Grenade launcher, mamam no. Oh my god. Au. Oh my god, bahaya. Sakit geningan, bro. Gak mati, bro. Gak ada mati, bro. Oh my god. Ini yang dekat dulu. Wow. Oh my god. Kita gak ada cover sama sekali. Rest in peace. Oke, bro, kali ini kita bakalan coba lebih hati-hati lagi. Musuhnya ada di seberang sono, bro, ya. Oh my god, ada tank baja nggak, by the way, bro, ya? Ada tank baja nggak, kita lihat dulu ya. Bro, Asep Tajir mah bebas. Wah, ada polisi lagi kejar-kejar. Kita biarin dulu ya. Kita nggak mau berurusan sama polisi. Kita urusannya sama preman-preman yang ada di sini tadi, ya. Berani kalian sama saya?
Asep Tajir. Kita coba ya. Wow nih bro, Asep Tajir the best. Mana kalian tadi yang menghabisi saya? Aduh pak, udah ini siapa ini? Gaya-gayaan bro. Very good. Oke, kita nyebrang katanya bro, kita nyebrang. No problemo. Wow. Ya bro, mereka cuma bisa ngeliatin lo. Die. No problemo. Kemana lagi saya ke sono? No problemo. Untungnya musuhnya nggak pakai ini bro, RPG. Kok pakai RPG habis kita. YOLO. Oke, kita sambil nembakin bro. Entah kenapa enggak. Berharapnya sih ada yang kena ya, berharapnya ada yang kena. Woi. Awas. Oh my god. Wow. Ada yang masuk ke dalam juga, bro. Wow. Oh my god. Boom, sakalaka. Ayo keluar, saya tahu kamu ada di dalam tadi, ha? Mana di mana kalian? Gila, Pak. Ngeri, Pak, sumpah, bro. Kalau Asep Tajir mah mainannya tank, Pak. Oh my god. Satu lagi ya. Wow, ada nama kita. Oh, dari belakang. Pinter dia, bro. Dia bokong mania, dia nggak tahu kita siapa, bro. Kita dulunya bokong mania juga. Wow. The leader has appeared, kill him. Oke, leadernya katanya datang, bro. Saha leadernya, ha? Helikopter. Oh, di atas. Itu tuh. Dia pasti kaget deh, bro. Siapa aja deh? Nggak kita deketin, bro. Oh, bro. Ya ampun, Bando. Ayolah. No, jangan nyangkut. Kita harus menghajar leadernya. Dia ada sebelah kiri. Oke, lewat sini. Aduh, polisinya jangan ikutan campur dulu lah. Nah, itu dia udah. Siap. Boom. Wow. Wah, dia lompat ke bawah. Come to Baba. Bye-bye. Puff. Dia bawa minigun. What? Kuat dia, bro. Sekali lagi. Boom. Easy kalau pakai tank. Easy. Capek Asep Tajir mainannya tank, Pak. Gak salah sih Asep bawa. Lihat. Gimana gak nyerah musuh, bro ya. Oke, pertanyaannya apakah bakalan ada muncul lagi atau kita harus kesana lagi bro kayaknya ya. Kita harus kesini lagi. Oke. No problem bro ya. Kita bakalan kesana bro ya. Let's go. Oke, lanjut. Oke. What? Sekarang terorisnya punya nuclear warhead katanya. Kita harus ke base sono dan hajar semuanya ya. Oke, no problemo. Gampang. Oke, Pak, tenang, Pak. Kayaknya yang pasukan khususnya yang bertiga tadi udah nggak ada, bro. Mereka kapok ikutan sama kita, bro. Aku udah nggak mau lagi katanya. Oh my god. Oh, sebelah sini. Ini kayaknya mirip-mirip yang waktu itu, bro. Atau perasaan gua doang? Oke, kita bakal ke sini. Kalau ada helikopter, kita pakai helikopter. Kalau nggak ada, kita pakai tank atau yang lain lah. Oke, let's go. Oke, bro, kita mulai. Kita pakai helikopter, boys. Missing cannon, misil aja, bro ya. Wah, ini lumayan susah, bro. Lumayan susah nih, bro. Oh my god. Teroris tidak akan kita maafkan, boys. Oke. Ke sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri, Pak. Oh, Dyson. Dia tidak akan bisa apa-apa, Pak, lawan kita. Kita berada. Wih! Oh my god. Oh, di dalamnya keblok, bro. Kayaknya kekunci deh, bro. Oh my god. Mam, no. Emang bisa dibuka? Emang bisa? Oh, no. Oke. Kita keluar dulu. Kita keluar. Aduh, gua selamat ya. Oh my god. Oh no. Kesana om. Oh my god, gua harus pakai ini kah? Oke, berenangnya gua tetap harus pakai controller, bro. Oh my god, musuhnya juga pada berenang. Pinter, Pak, mereka pada berenang juga. Cepetan, kita ke atas bro, sebelum kita ditembak. Come on, bisa naik gak, bro? Ya ampun, gak bisa naik dong. Oh no. Oh my god. Kita mau naiknya gimana, bro?
kita mau naiknya gimana nih bro? Oke, okay, kita cari cara dulu. Kita cari cara dulu, bro. Oke. Tenang, kita menjadi aw. Kita ditembakin. Oke, bro, kita kabur dulu. kabur dulu. Kita siapin lagi helikopternya. Kita benar-benar sekarat, bos. Wow, cekit. Berhajar kalian ya, berani-beraninya nembakin saya. Kalian nggak tahu siapa Asep Tajir. Oke, kita heal dulu, bro. Terus kita panggil lagi helikopternya. Heal, oke, okay, nice. Helikopter. Ya bro, kurang aja mereka bro. Mereka nggak tahu terima kasih ya. Kita hajar pakai ini boys. Oke, okay. Okay, good. Bisa nggak nih bro? Masalahnya ini bisa nggak? Atau masih kehalangan? Kalau kehalangan ini artinya kita. Oke, okay, kayak ada beberapa yang tewas bro. Nice. Hai. Die. Hati-hati. Good job. Pak, sebelah kiri, Pak. Makan tuh. Mamam noh. Ohoy. Oke, semoga mereka kapok, bro. No. Jangan masuk lagi. Ya ampun, masuk dua kali. Oke, setidaknya mendaratnya di situ lah. Setidaknya di atas lah. Oh my god. Really, bro? Dua kali begini. Au. Oh my god, sakit. Oh my god, sakit. Mohon bersabar, kayak ada sebelah mana lagi nih. Kayaknya ada sekitar kita lah, di depan kita gitu. Si copet pada kemana ya? Ada pura-pura mati kah? Entahlah bro, oh ini bro, di atas itu? Kayaknya enggak deh, oh my god itu bro. Oh my god, nice. Kayaknya pura-pura deh. Oh my god, kayaknya di dalam sini bro ya, di balik ini ya. Oke, kita heal dulu. Awas. Die. Oke, good, satu lagi bro. Woo, go. Come on, Asep. Hati-hati. Ayo. What? Dia di mana bro ya? Di balik sini atau di atas nih? Oh my god, oh. Kita berhasil kah? Yes, oh my god. Backupnya datang. Woo, heal. Aw, sakit bro, gila. Oke, kita punya apa? Oke, punya roket toh. Oke. Mamam no roket. Kiranya kita orang miskin enggak punya roket. Tenang, kita tajir. So, keluarlah. Ini harus hati-hati, bro. Ya mungkin sekitar situ. Ih, pas banget. Mamam no. Oke, gua takutnya ini bro, mereka pinter langsung beredar gua mati. Say goodnight bro. Oke, tenang, saya sudah terlatih bro. Yeay! Easy, nice. Aduh capek gila. Oke, ini udah misi keberapa kita? Ketiga kah? Satu. Oh, kedua ya? Oke, next, oke. Kita harus balik lagi ke sana bro, let's go. Lanjut bro. Ada namanya Grup Epsilon. Oh, mereka yang mendanai sama yang menolong teroris-teroris, bro. Bahaya juga nih Epsilon ya. Oke, kita harus ke markasnya si Epsilon. Oke, kita cari informasi tentang itu, bro ya. Tentang mereka, bro. Oh my god, really, bro. Gua harus ke sana. Di mana kah gerangan? Di mana, bro? Warna kuning-kuning. Oh my god. Tidak terdeteksi. Sini kah? Destination kita harus ke sini kah? Wow. Really, bro? Kesana, kayaknya sih kesana bro ya. Okay, let's go. Okay bro, kita sudah sampai di TKP. Oh, itu cult leadernya. Skullhound, oh okay, namanya Skullhound. Oh, si cult leadernya lagi ngomong itu bro. Oh my god. Recording has been sent, okay, kita udah kirim, oh my god. Oh no, orang-orang tahu kita ada di sini bro. Oh my god, really bro? Wow, mamam tuh roket tuh. Makan tuh roket. Oh, nice. Kita gak main-main, boys. Satu lagi. Mana masih hidup? Gila. Oke, siap. Wih. Ada nembakin kita, bro. Satu lagi kayaknya. Entah sebelah mana. Itu kah? Itu dia.
Yo. Ini misi paling gampang, bro. Wah, kita ketangkep, bro. Oh no. Kita ketangkep, bro, sama gangster-gangster. What? Oh no. Wah, sekolahannya panggil, bro. Kita jadi tawanan, bro. Oh my god. Oke, berikutnya ada di sini katanya. Oke, oke, kita cek. Oke, kita harus keluar dari sini katanya, boys. Find way to escape. It's time for your beating. Gak punya apa, bro? Oh my god, kita mau dipukulin kata, bro. Sok lah. Come on. Oke, okay. Enggak bisa mukul. Oh, mukul bulat ini. Nah. Easy. Easy tau. Dikiranya kita enggak bisa apa-apa, ha? Mam no. Udah kalah, ha? Oh, belum. Dia belum menyerah. Wow, dia bisa menghindar juga. Oh. Come on. Enggak punya senjata kita, bro. Aduh. Oh, nahan apa nih, nahan? Gua enggak tahu dia di controller pencet apa nahan. Oh, mukul-mukul terus. Oke, okay, terus. Oh my god. Oh. Hai. Oke, okay, good job. Oh. Malah begitu, bro. Malah smackdown dia. Jangan, oh, udah kalah kah? Mam no. Kayak health kita udah mulai nambah. Health kita bertambah. Yos, akhirnya dia mengakui kekalahannya kayaknya, bro. Apaan tuh, baru muncul. What? Benar-benar ini, Pak. Ini misi paling menyebalkan kayaknya ya. Oke, bro. Tadi berhubung kita mati, tapi kita tahu lokasi mereka sekarang ada di sini. Di atas ini dia kurang ajar tiba-tiba nembakin kita balas, bro ya. Mereka nggak tahu kita siapa, bro. Disangkanya kita Mamam tuh. Terus, Pak, mereka nggak bisa ngapa-ngapain dari jarak segitu. Oh my god. Oh damn, so nice. Asep Tajir, you can do it. Asep Tajir, you can do it. Oke, kayaknya atasnya kita hancurin dulu gitu, bro ya. Kalau atasnya udah nyerah, kita bisa mendarat gitu, bro. Oh my god, kita ditembakin dong. Makan tuh. Oh my god. Terus pak. Sampai mereka nyerah. Wohoy. Oke. Kita kesin dulu. Kita benar-benar harus. Wih. Nah, gitu dong. Kan enak. Yang atas, Pak. Oh my god. Nice, mamam tuh. Wuh. Nyerah kah? Oh, enggak. Di bawah kita masih ada, bro. Di bawah kita ada nih. Masih ada satu. Kita harus hajar dulu yang atasnya nih. Atasnya hajar. Oh my god. Nice. Okay. Terus, Pak. Udah pecah tuh kacanya. Dia pakai roket atau apa nih, bro? Yang atas dulu aja, Pak. Yang ini dulu. Nah, itu. Mamam nih. Oke, kita injuk aja, Pak. Kita injuk. Die. Berani-beraninya kamu, ha? Wah, kita cuma punya assault shotgun doang, bro. Oke, kita harus hati-hati. Sakit, Pak. Ini senjata sakit juga nih. Kayak semuanya sisanya ada pada di bawah, bro. Oh my god, kita bisa kesini nggak, by the way? Nggak bisa, loh. Berarti emang benar-benar ada di bawah semua. Kenapa tadi kita munculnya di sini, dong? Itu nggak bisa, bro. Nggak bisa, bro. Oh my god, buka pintu nggak bisa. Terus gimana, dong? Kita emang benar-benar harus dari luar gitu, kayaknya, bro. Kayaknya sih, bro. Yaudah, kita naik lagi aja ya. Naik lagi. Kita bakalan habis nih mereka yang di sini, boys. Come on. Degar. Yo, berangkat yuk. Nah. Ntar kalau udah bisa dimasukin enggak ya? Kalau bisa dimasukin kan. Oh my god. Oh, itu ada yang di kuning-kuning, bro. Wow. Ya, pelan-pelan. Sayang kita enggak bisa nembus, bro. Gua pengennya sih dimasukin gitu, bro, ya ke situ ya. Kita coba ya. Soalnya ini, oh my god, kalau nggak bisa berarti emang kita stuck di misi ini gitu. Soalnya dari atas kita nggak bisa masuk sama sekali. Udah ya. Dari sini kita coba ya. Atau kalau kalian punya ide yang lain, silahkan komen di bawah, bro.
Gimana cara masuknya ke sana kalau kita habis mati? Oh my god, oh my god. Wow, pedih pak. Gila, di Bredel pak. Wow, ngeri banget ya Bredel. Sayangnya kita nggak bisa jadi Spider-Man atau apa gitu. Kita coba. Gak bisa, ey. Gak bisa, ey. Gue pengen banget masuk ke dalam, bro. Pengen banget. Cuma gak tau gimana caranya. Oke, bro, sayangnya ngebug dari atas nyobain loncat ke bawah berharap masuk ke itu gak bisa. Lewat pintu juga didobrak-dobrak kita makin gak bisa. Kayaknya itu entah ngebug, bro, ya. Harusnya tadi kita gak mati. Kalau gak mati mungkin bisa terus. Cuman sayangnya tadi pas kita spawn di atas langsung di Bredel dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah lah bro ya. Mungkin next episode kita bakalan cobain mod lain. Buat kalian yang tahu mod yang bagus lagi, silahkan komen di bawah. Oke bro, jadi itu aja hari ini. Thank you nonton. Salam gamer sejati.